suara solawatnya udah kayak kaset, bagus dari luar, cuma dari dalam menggema ya, tapi dari luar bagus sekali, indah sekali. Di tengah kota, di tengah jalan, kita mendengarkan ada solawat yang sangat indah. Semoga para munsyid, para ahli solawat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada satu majlis jika disebut di situ nama Rasulullah, melainkan majlis ini harum sampai ke langit sana. Bahkan majlis tersebut akan teringat sampai ke akhirat. Tiada satu majlis di dalamnya tidak disebut nama Nabi, tidak ada salawat kepadanya. Kecuali nanti di akhirat kita menyesal kok bermajlis di majlis tersebut. Cuma sayang hari ini improvisasi para ulama bersalawat dibid'ahkan oleh kelompok suuzon. Ya. Tapi biarlah mereka bersuuzon, kita beramal saja dengan apa yang kita lakukan. Ya. Mereka bersuuzon mengatakan, baca Barzanji, baca Diba, Simtud Duror, ini syirik. Karena dalamnya muji-muji Nabi. Dia puji-puji Syekh Albani, kita enggak masalahin. Ya. Kenapa kita puji Nabi, kita dimasalahkan. Dia puji-puji imamnya, kita tidak masalahkan. Tapi kita puji baginda Nabi SAW, dianggap itu syirik. Mereka tidak bisa membedakan antara memuji dengan menyembah. Dua hal yang sangat berbeda. Maka teruskan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun bumi ini bergoncang, kita tetap solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Akhrajahu. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, atau yang mereka sebut Yesus putra Maria. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Asy-Syaikh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan tahrimu mujawazatil haddi fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diharamkannya melampaui batas dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah, dan mengeluarkan beliau dari wilayah penghambaan. Lianna dzalika huwa syirku billah, karena yang demikian itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh mengatakan di dalam hadis ini terkandung pengharaman memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan, secara melampaui batas. Apa yang dimaksud memuji Nabi SAW secara melampaui batas? Maksudnya adalah memuji beliau dengan pujian yang tidak berdasarkan dalil. Ini yang dimaksud pujian melampaui batas kepada Nabi Muhammad SAW. Memuji beliau dengan pujian yang tidak berdasarkan dalil,
Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang mensifatkan beliau dengan sifat itu. Kalau kita puji beliau dengannya, maka itu sudah termasuk melampaui batas. Artinya, kalau ada dalilnya, maka tidak masalah. Malah itu bagus. Kita puji beliau berdasarkan pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Sebagai contoh, dalam hadis ini juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita dua pujian yang paling tinggi, yaitu Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian yang paling tinggi sebenarnya. Hamba Allah artinya hamba yang selalu tunduk beribadah kepada Allah. Bukan sekedar beliau hamba ciptaan Allah, tapi beliau adalah hamba yang selalu tunduk kepada Allah. Itu maknanya. Hamba yang melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah. Dan beliau adalah utusan Allah yang melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, menyampaikan kebenaran kepada umat. Begitu pula kalau kita mengatakan beliau adalah makhluk yang paling mulia, boleh, karena ada dalilnya. Atau manusia yang paling mulia, karena ada dalilnya. Atau rasul yang paling afdol, atau pemimpin anak Adam, maka itu boleh. Begitu pula kita katakan beliau pemilik syafaat terbesar, yaitu syafaat untuk seluruh umat manusia agar diadili oleh Allah. Bukan seluruh umat manusia dimasukkan ke surga, tidak. Beliau juga pemilik syafaat untuk seluruh orang beriman agar masuk surga. Seluruh orang beriman tidak bisa masuk surga sampai datang Nabi Muhammad SAW yang meminta dibukakan pintu surga. Ini semua pujian-pujian berdasarkan dalil, maka tidak masalah. Kalau kita keluar dari dalil, maka ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini. Dan yang paling berbahaya, apabila pujian tersebut sampai mengeluarkan beliau dari wilayah penghambaan. Itu yang paling berbahaya. Artinya, kita telah memuji beliau, menyamakannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah syirik, dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi SAW